Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV. Warta 6 kali ini kita awali dari Blitar. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2020, tim gabungan dari kepolisian, Dishub, BNN Kota Kabupaten Blitar, gelar razia uji kelaikan angkutan umum beserta pemeriksaan tes urin terhadap sopir bus dan truk di Terminal Patria Kota Blitar. Dalam kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas ini, petugas tidak menemukan sopir baik bus maupun truk yang positif mengkonsumsi narkoba. Inilah kegiatan razia rutin yang dilaksanakan petugas gabungan dari Polres Blitar Kota, Dishub, dan BNN Kota Blitar menjelang datangnya Natal dan Tahun Baru 2020. Kegiatan ini dipusatkan di Terminal Patria Kota Blitar pada Jumat pagi. Satu persatu kendaraan umum baik bus maupun truk yang melintas di wilayah tersebut dihentikan untuk diperiksa kelengkapan dokumen surat berkendara seperti SIM maupun STNK. Selain pemeriksaan kendaraan umum, petugas juga melakukan tes urin terhadap sopir bus maupun truk. Satu persatu sopir maupun awak bus ini menjalani tes urin dengan pengawalan ketat dari petugas BNN maupun anggota kepolisian. Hasil dari pemeriksaan kesehatan tersebut, seluruh sopir angkutan umum maupun awak bus negatif atau dipastikan bebas dari pengaruh narkotika dan zat adiktif berbahaya. Jadi untuk giat pemeriksaan tes urin dan kelayakan kendaraan yang dilaksanakan di terminal di Kota Blitar ini, kita bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kadishub, terus BNN Kota Blitar, termasuk dengan BNN Kabupaten Blitar, untuk melaksanakan cek urin dan kepada sopir-sopir terminal dan cek kelayakan kendaraan bis, termasuk truk yang overload sama overdimensi. Nah, itu tujuannya untuk menciptakan situasi kamtip carlantar di menjelang Natal tahun 2019 dan tahun baru 2020 dapat terlaksana dengan aman dan bagus. Kegiatan semacam ini akan terus dilakukan petugas hingga akhir tahun baru, khususnya terhadap sopir angkutan umum. Dengan harapan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum bisa mendapatkan kenyamanan dan keselamatan saat berkendara. Dari Blitar, Yudhistira, KIS TV. Subscribe channel KIS TV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KIS TV.